Baik, pagi ini saya akan mengikuti kegiatan pramuka dari Gudeg di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Jadi ini dari Gudeg mana nih? Siap dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kegiatannya apa? Sudah tahu kegiatannya apa, materinya apa hari ini? Siap tahu. Apa? PBB sama survival. Survival berarti di belakang. Siap. Kita ke hutan. Siap. Jelas. Siap. Jelas. Sana di gunung sana tuh. Tahu gunung sana tuh yang tinggi tuh. Siap. Survival itu artinya survival. Harus kita tahu belajar tahu yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Siap. Tahu? Siap. Saya sudah tahu. Siap. Mantap. Mantap. Jadi ikuti kegiatan saya sampai selesai sampai dengan penutupan. Tetap semangat. Ini saya mau tanya-tanya kalian ini. Ini tinggi-tinggi bagus ini. Tinggi berapa? Siap, belum mukul. Masih sekolah apa sudah tamat? Masih sekolah. Masih sekolah kelas berapa? Naik kelas 3. Yang ini? Siap, baru naik kelas 3. Kelas 3. Yang ini? Siap, baru naik kelas 2. Jadi sudah ada rencana yang ini kelas berapa? Siap, naik kelas 2. Berarti masih 3. Ini semuanya masih sekolah. Siap. Jadi harus ada perencanaan itu. Kalian punya masa depan selesai tamat itu mau rencana kemana? Siap. Jadi siap. Saya mau tanya kalian dulu. Siap. Karena selesai tamat sekolah, rencana mau kemana? Siap, insya Allah mau tes TNI. Nah, tes TNI harus berarti bina fisik. Bina fisik, jaga kesehatan. Yang ini? Siap, tes polisi. Tes polisi, berarti sama dengan siap. Tentara juga harus bina fisik. Kalau yang ini, rencana siap, kemana selesai tes polisi. Tamat? Ini juga? Siap, tes tentara. Semua saya berarti mau jadi abdi negara. Siap. Jadi siap. Kalau mau pengen latihan pembinaan fisik, datang ke Kodim sini. Nanti siap. Saya bina kalian. Siap. Dari sekarang. Sekarang kelas berapa? Naik kelas 3. Ini? Siap, naik kelas 3. Ini? Siap, naik kelas 2. Ini? Siap, naik kelas 3. Nah, berarti 1 tahun, 2 tahun lagi toh? Siap. Dari sekarang pembinaan. Siap, siap. Dari sekarang pembinaan biar ada gambaran buat kalian. Siap. Paham? Siap, Pak. Ini dari Gudeg mana nih? Siap, Gudeg Ali bin Abi Thalib. Oh. Harus membentuk karakter. Sikap yang sempurna yang betul. Sikap sempurna itu seperti apa? Saya mau tanya, ini dari Gudeg mana? Halo, ini dari Gudeg Kiraha. Gudeg mana? Kiraha SMA 3. Oh, Kiraha SMA 3. Wah, cantik-cantik banget. Wangi-wangi ini, wangi-wangi. Ini juga SMA 3? Iya. Masih sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Kita ini SMA 1. Kalau saya SMA kelas 1 ya. Masih adik-adik saya, masih adik-adik. Saya mau tanya kalian dulu nih. Saya mau vlog dulu kalian ini. Oh, sudah tanya? Siap, belum. Belum. Kalian ini dari Gudeg mana? Siap, Gudeg Kiamat Tubuh. Di mana tuh? SMA mana? SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Oh, Kota Tidore Kepulauan. Hari ini sudah tahu materinya apa? Siap, belum. Belum tahu, sudah nanti kalian laksanakan materinya. Siap. Ada survival itu. Siap. Ada PBB untuk materinya hari ini. Siap. Masih sekolah semua nih? Siap, masih. Besar tinggi-tinggi sekali ini mereka nih. Siap. Ini juga? Siap. Angkatan? Siap. Jadi, setelah materinya hari ini apa? Hari materi? Materinya. Siap, nanti ada survival dengan apa lagi? PBB. Ya, ada banyak lagi deh. Iya. Jadi ya, nanti gitu ya. Tunggu vlog kita selanjutnya. Nah, begitu ya. Dari Gudeg Kiamat Tubuh. Apa tuh Kiamat Tubuh? Kiamat Tubuh itu nama gunung. Nama gunung. Berarti nama gunung yang di belakang saya. Oh, tidak dapat lihat dari sini. Di belakang kita nih. Di belakang kamera toh? Siap. Ganteng, tinggi-tinggi bagus ini. Iya, tinggi-tinggi ini bagus ini. Kalian tinggi-tinggi bagus. Calon TNI, calon polisi, calon IPDN ya. Tinggi-tinggi bagus. Nanti kalian kalau besar ini, kalau kalian sudah lulus semua nih, pasti nanti kalian ada yang jadi dokter, ada yang perawat, ada yang jadi polisi. Tergantung nasib kalian tuh, rezeki di mana. Kalian ini satu angkatan semua atau beda-beda? Beda-beda. Nah, pastikan kalian kalau ada lulus angkatan, misalnya angkatan tahun ini, ya pasti ada grup. Ada grup. Oh iya, ada. Ada. Pasti ada grup. Bukannya ntar lah. Ke atas. Baru. Hei, turun. Militer, harus militer. Loncat. Ya. Jangan kaki patah lagi. Ya. Pramuka tuh dia harus cepat. Gerakan, patah-patah. Ini tergantung sepir saja. Bahaya kecelakaan yang dialami oleh pasien tersebut.
Apabila sudah tidak ini lagi, maka kita langkah yang berikutnya dievakuasi menggunakan tandu lalu kemudian dengan suara yang keras. Siap. Kalau tidak ada bunyi tepuk ini, saya ulangi 5 kali. Berapa kali? Siap. Mau 5 kali atau 1 kali? Siap. 1. Oke. 1 2 3. Kalau kau suka hati tepuk kanan. Kalau kau suka hati tepuk kanan. Kalau kau suka hati mari kita bersenang. Langsung cari kelompok. Kelompoknya mana? Kelompoknya masing-masing. Nah, ingat kelompoknya itu pasang-pasangan. Jangan senyum-senyum. Latihan harus serius. Siap, Brek. Nah, pagi. Nah, kelompok. Satu, kelompok dua. Masing-masing kelompok satu orang. Maju. Ayo, maju. Maju. Setiap satu kelompok satu. Maju. Tidak usah maju, nanti untuk yang dia balik lagi, untuk dia, begitu. Ya, serius itu ya, latihan harus serius. Jangan senyum-senyum. Ya, usah dulu, ada salah tuh. 5 kali saja. Jalan di tempat, gerak, bukan jalan. Nah, itu kalau seperti harus lari, jalan, nah itu baru jalan lari. Oke, langsung melanjutkan PPP-nya. Materinya hari ini kita laksanakan dulu untuk PPP ya, melaksanakan PPP dilatih oleh Pak Usinama dari Koramil 01 Tidore sebagai pembina pelatih. Jalan di tempat, gerak. Kiri. Kiri, kanan, kiri. Foto lagi. Kata-kata hari ini, tetap semangat. Baik. Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Mana pecah orang mana? Belum ada cewek.